Oke teman-teman ya, kali ini saya melihat dari kemarin-kemarin ya, melihat ada rumah di tengah-tengah hutan, ada satu di sana. Kita harus melewati ini dulu, sungai ya. Kita harus melewati sungai dulu. Oke, kita melewati sungai dulu guys. Tuh. Tuh. Ini lagi di tengah-tengah sungai. Di sana ada rumah satu ya. Kita akan coba istirahat dulu di sana, dan kita akan coba minta minum dulu ya, karena perjalanan kita masih panjang. Kita akan menuju ke hutan sebelah sana ya. Mudah-mudahan ada penghuninya, karena kita di sini udah dari tadi capek ya, jalan kaki menelusuri hutan dan melewati sungai ini. Kita akan istirahat di rumah itu dan kita akan minta minum guys. Oke ya, ini kita udah beres nyebrang. Kita akan istirahat dulu di rumah itu. Kita tadi-tadi menelusuri hutan ini mencari buah-buahan, dan kayak kelihatan di sini ada rumah. Kita akan coba istirahat dan kita akan minta minum ya. Ini rumah satu-satunya kelihatannya di hutan ini ya. Oke. Kita sudah ada berada di hutan ini. Tuh. Teman saya lagi di bawah. Itu rumahnya sudah kelihatan. Apakah ada penghuninya ya? Oke. Kita capek ya. Kita akan coba beristirahat. Minta minum ke yang punya rumah ini. Heran saya juga, ini ada rumah di tengah hutan ya. Kita akan bertamu dulu. Kita mau cari minum dulu, minta minum kehabisan. Oke guys. Kita akan cari minum, minta minum dulu ya. Yang pemilik rumah, apakah ada ini orangnya? Capek guys, agak menanjak, agak menanjak ya itu rumahnya. Itu rumahnya guys. Aduh. Oke. Ini adalah jalan. Ada suara ini apa? Gimana jalannya? Salah ke sebelah sini ya. Ini harus sebelah sini. Ini ya. Ini tempatnya kemana ini? Wis. Sepertinya nggak ada penghuni. Sepertinya nggak ada penghuni guys. Ada nggak ada penghuni itu? Ini pintunya udah ditutup. Jadi barusan kita mau minta minum dulu ke rumah ini, kan ini rumah satu-satunya. Ini rumah satu-satunya. Kita istirahat dulu, kan udah capek keliling-keliling terus ya ke hutan. Tapi ini gak ada penghuninya kalau kelihatannya. Soalnya ini pintunya ketutup guys. Pintunya ketutup, dihalang sama kayu. Tadinya mau istirahat minta minum. Sampai kehausan tuh Bang Tegar Asbul, sampai bersih-bersihin. Capek. Gak ada penghuninya guys. Aduh. Gimana ya? Gak sebenernya samperin. Gak ada, gimana kita istirahatnya di sini? Ini rumah satu-satunya tengah hutan guys. Itu pintunya juga ditutup, dihalang. Itu bekas tangga-tangganya. Gak ada lagi rumah di sini, gak ada lagi. Ini hutan. Tuh. Ini rumah di tengah-tengah hutan. Teman saya lagi explore tuh. Susah nih guys. Tadinya saya mau istirahat. Oke. Tadinya saya mau istirahat di sini, minta air ke pemilik rumah ini, minta air minum.
Cuman di sini mustahil ini di pintunya ditutup, dihalang sama kayu. Sudah enggak ada penghuni lagi nih. Ah, gimana nanti kita mungkin istirahatnya sini, cuman tadi kita perbekalan udah habis. Aduh, kita mundur dulu nih. Pah di sini ya. Enggak ada siapa-siapa lagi. Tuh enggak ada siapa-siapa lagi. Tuh enggak ada, guys. Tuh. Wah, guys. Enggak ada, istirahat kita dulu di sini ya. Oke. Ini banyak camuk, kita istirahat dulu di sini. Ah, tadinya saya mau minta minum ke sana ya, ke rumah itu. Memang ini aneh, rumah satu-satunya di dalam hutan. Tapi kita samperin, kirain ada yang ada penghuninya, ternyata gak ada. Teman-teman, gak ada nih. Ini rumah kosong terbengkalai tengah-tengah hutan. Gak ada rumah satupun lagi, cuman ini doang. Oke, istirahat dulu ya.